Yayasan Banten Jaya Berkarakter bersama Universitas Banten Jaya menggelar doa bersama untuk putra dan putri Rektor Unbaja. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa duka cita seluruh sivitas akademika Unbaja di Auditorium Unbaja Rabu 12 Juni 2019. Ketua Yayasan Banten Jaya Berkarakter, Subai, mengungkapkan duka cita atas musibah yang menimpa keluarga rektor. Mudah-mudahan keluarga diberikan kekuatan atas musibah yang dialaminya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخصوصا نسأل أحمد رفاعي وخصوصا نسأل إبراهيم مدرسي أبي القاسم. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian mudah-mudahan. Ya, kami dari Yayasan Banten Jaya Berkarakter dan Universitas Banten Jaya tentunya menyatakan duka yang sangat mendalam atas kejadian musibah yang menimpa pada keluarga Pak Rektor, yang mudah-mudahan Pak Rektor diberikan kekuatan ya, untuk menerima takdir ya. Karena di dalam musibah itu dua putra putri kesayangannya itu meninggal dunia pada saat kejadian, dan juga istrinya pun dalam perawatan termasuk anak yang bungsunya. Jadi kami dari yayasan tentunya sangat duka yang sangat mendalam atas kejadian ini. Harapannya apa nih Pak buat ke depan nanti? Ya, ke depannya mudah-mudahan Pak Rektor bisa tegar ya, kehidupan harus terus berlanjut. Jangan sampai merasa ini, karena inilah ujian. Ujian dari Allah yang mudah-mudahan tadi semakin meningkatkan ketakwaan beliau terhadap Allah SWT. Iya. Ridwan Kabar TV melaporkan.